Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa tiga kami mulakan dengan berita ini. Di Port Dickson, kejadian banjir kilat yang berlaku awal pagi tadi di kampung Jimah Lama dikategorikan sebagai yang terburuk pernah melanda kampung itu sejak 12 tahun lalu. Hujan yang turun bermula pukul 12.30 malam menyebabkan air sungai Jimah melimpah dan memasuki rumah penduduk sekitar. Menurut pegawai daerah Port Dickson, Khairi Makmun, ia merupakan kali ketiga banjir kilat melanda kampung Terbabit pada tahun ini. Dia berkata demikian ketika meninjau pusat pemindahan sementara PPS di Balai Raya Kampung Jimah Lama, Port Dickson. Sebanyak 7 buah keluarga melibatkan 14 dewasa, 11 kanak-kanak dan 2 orang warga emas dipindahkan ke PPS itu pukul 4.30 pagi tadi. Selain itu, seorang calon CJ Pelajaran Malaysia, Syukrina Muhammad Hashim yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sendayan Seremban ditempatkan di rumah saudaranya di Kampung Felda Sendayan dengan bantuan pihak sekolah. Bermula pukul 11 pagi tadi, air sudah mulai surut namun penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang.